Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung untuk satu example terakhir untuk kursus MEC331 Machine Element Design. Example conclutch, okay. Kita dah tengok in term of theory untuk kedua assumption uniform wear dan juga uniform pressure. So dua benda kita tengok, actuating force dan juga torque capacity. So hari ni kita nak try untuk gunakan semua equation yang kita dah belajar sebelum ni untuk kita tengok dalam satu example lah. So ini example dia. A cone clutch has a mean diameter of 500 mm, a cone angle of 10 degree and a cone face width of 18 mm. The lining has F friction coefficient of 0.2 and Pmax of 0.5 MPa. So determine the actuating force, the torque capacity, the power capacity for a speed of 500 RPM. Okay. Kalau kita perasan kat soalan ni, dia macam sedikit pelik. Soalan ni dia tak beritahu teori apa yang kita patut gunakan. Okay. Sama ada uniform wear ataupun uniform pressure. Okay. Memang purpose soalan ni saya tidak tanya macam tu sebab saya nak try untuk gunakan kedua-dua jenis teori yang kita dah belajar setakat ni. Uniform pressure dan juga uniform wear. Okay. Alright, so kita nak tengok apakah torque yang terhasil untuk kes ni dan juga berapakah antara kedua-dua teori lah. Kita nak tengok in terms of torque dan juga actuating force. Okay. Alright, dan of course kita dah tahu hari tu, kita dah discuss sebelum ni, dan uniform wear adalah yang kita panggil sebagai design yang conservative. Okay, kita boleh panggil conservative tu adalah rigid punya design, dan flexible punya adalah non-conservative punya design. Okay, so kita start dengan dulu. Okay, kita punya first assumption. Let's say kita keluarkan dulu information yang kita boleh keluarkan daripada soalan. Okay, berdasarkan info yang diberi ni. So kalau kita tengok yang pertama adalah dia beri satu jenis diameter kat sini. Okay, dia bagi mean diameter. Okay, yang kita tahu hari tu untuk setiap sama ada cone clutch ataupun disc clutch, dia patutnya beri dua jenis diameter kan, di kecil dan juga di besar. So isu sekarang ni apa pula mean diameter ni? Mean diameter tu adalah dia terletak di antara di kecil ya, ataupun inside diameter dan di besar outside diameter. So dia antara tu, seperti dipanggil sebagai mean diameter. Okay, tak apa kan? Macam isu dia, macam mana kita nak cari ni Sepatutnya bagilah 2D mudah sikit Tak apa, nanti kita akan tengok macam mana kita nak dapatkan another D sebab ada satu info yang diberi kat sini. So pertama adalah diberi di mean diameter 500 meter. Let's say kita tulis dulu info dulu. So DM, let's say saya nampakkan DM sebagai mean diameter dalam 500 mm. Okay, yang kedua dia bagi juga sudut di sini. Cone angle adalah 10 darjah. So alpha equals to 10 degree. So there is a cone angle. Dan seterusnya dia bagi cone face width. Okay, so lebar width tu yang bersentuhan antara cup dan juga antara cone dan cup. Cone tu adalah kita punya output. Okay, ini adalah saya punya cup. So bila saya bagi activity force, cell dia akan masuk dalam tu. Dan yang contact tu, tempat yang kita contact tu yang kita pakai face width ataupun lebar untuk cone face. Okay, so W untuk case ni adalah 80 mm. Then of course dekat friction lining tu dia beri juga some property untuk case ni adalah friction coefficient adalah 0.2, dan juga ada satu property untuk pressure lining juga. Lining tu dia boleh tahan setinggi ni. Okay, kita punya design adalah setinggi 0.5 MPa. So pressure maximum yang boleh occur adalah 0.5 MPa. Okay, yang ni. Alright, so soalan ni nak determine the actuating force. So berapa torque capacity untuk case ni. FE. Apa pula? Cakap actuating force tapi tulis T. Okay, sorry lah. So actuating force FA. Okay, dan kedua dia nak cari berapa torque capacity. Okay, dan yang seterusnya dia nak cari juga berapa power capacity untuk kes ni, power berapa.
Okay, berdasarkan speed n, so diberi juga untuk kes ni adalah speed of the clutch tu sendiri adalah 500 RPM. So kita nak tengok berapa power capacity yang terhasil disebabkan oleh this RPM. Okay, so ini semua info yang kita boleh pull out daripada soalan. So kita nak jawab okay soalan ni. So paling mudah kalau kita boleh lukis sedikit. Okay, let's say saya lukis sedikit structure ni. Let's say saya cuma ambil bahagian cup saja, ataupun untuk kes ni input saja. So let's say ni saya punya input, dan saya lukis dia macam tu lah eh. Ni adalah simplification punya form. Okay, so ni adalah saya punya input. Okay, so saya masukkan sedikit maklumat-maklumat yang ada tadi. So pertama okay, so pertama dia ada pertama dia ada sudut tadi. So alpha ni adalah 10 darjah tadi di situ. Kedua kita ada lebar W. So ni adalah kita punya W tadi. Okay, W tadi 80 mm. Okay, so 80 mm di situ. Dan of course dia ada property tadi, friction dan juga Pmax adalah 0.5 MPa. Okay, dan seterusnya so since kita tahu yang ni adalah kita punya kalau ingat lagi yang ni adalah kita punya small d. Okay, yang ni adalah kita punya big d. Okay, untuk case ni this is our big d. So untuk case yang mean tadi, so mean tu adalah di antara d kecil dan juga d besar. So d mean adalah duduk di sini lah eh. This is our d mean tadi. Okay, so isu dia kita tak tahu nilai d kecil dan juga d besar eh. So this is our unknown lagi. Okay, sebab dalam equation kita kena tahu kedua-dua nilai ni eh, kalau kita perasan. Okay, alright, so then of course benda ni akan rotate dengan satu apalah satu nilai torque. Okay, contohnya kita ada torque, dan of course dia akan ada satu torque yang kita nak tahu, dan juga berapa actuating force juga yang kita nak cari juga dalam soalan ni. Okay, dan of course dia akan rotate dengan satu RPM untuk cari power So power pun saya nak cari tapi benda ni rotate dengan satu kelajuan tadi adalah pada kelajuan 500 RPM. Alright. Okay, so itu dia yang boleh saya simplify daripada soalan gambar rajah yang kita boleh tengok di sini lah. Okay, so macam mana kita nak jawab ni? Sebab kita jawab dulu start dengan sebab kita ada dua assumption hari tu. So kita start dengan uniform wear dulu. Lepas tu kita akan sambung dengan uniform pressure lah. So kita tengok ketiga kesemua tu kita akan tengok ketiga-tiga value tu nanti. Pertama kita akan tengok actuating force, kedua kita nak tengok torque capacity, ketiga kita nak tengok power capacity So sebelum saya menjawab dulu soalan tu, let's say kita cari dulu sebab setiap equation tu kita memerlukan nilai d. Okay, d kecil dan d besar. So sekarang ni d kecil dan d besar kita adalah unknown So let's say kita nak cari benda tu dulu. Okay, so benda yang kita boleh dapat tadi adalah dia bagi satu info dekat sini adalah this dm. Okay, so dm ni kalau kita tahu dia adalah average. Boleh tengok daripada gambar rajah, dalam gambar rajah ni pun menunjukkan dia adalah di antara nilai d kecil dan d besar. So kita boleh tahu dia adalah average. So kita boleh tulis dia adalah dm adalah average d plus d divided by 2, ataupun kita boleh samakan ni dengan 500 milimeter. Okay, so ataupun saya bawa ke atas benda tu, so saya akan dapat ini adalah 1000 milimeter. Okay, so let's say saya namakan ni sebagai saya punya first equation untuk saya perlu solvekan. So untuk dapatkan nilai d kecil dan d besar, inside dan juga outside, so saya memerlukan lagi satu expression sebab ada dua unknown, mesti ada dua equation lah So equation lagi satu kita agak-agak kita nak dapat daripada mana agak-agak macam mana kita nak solvekan ni. Okay, so basically ada sebab dia ada bagi dua info yang penting kat sini. Pertama dia bagi nilai W. Okay, kedua dia bagi nilai alpha ni So ada W dengan alpha, basically kita boleh dapat something
boleh dapat something. Nanti kita nak tengok kenapa something tu. Let's say kalau kita zoom out, kita zoom dekat bahagian kawasan ni, kita bawa benda tu. Let's say kita bawa benda tu, jadi seolah-olah kita akan nampak dia macam bentuk segi tiga lah, macam tu. Okay, so saya tahu ni adalah saya punya sudut alfa tadi di situ yang bernilai 10 darjah. Okay, dan saya ada nilai W tadi di sini. Okay, so W untuk kes ni adalah 80 mm. Okay, so saya tahu dua info situ. So agak-agak okay, panjang ni mungkin kita tak tahu. Okay, panjang ni kita tak payah tahu pun tak apa, tapi kalau kita boleh tahu panjang ni, kita boleh dapat something sebenarnya. Agak-agak berapa panjang vertical line tu, this vertical line yang saya lukis dalam yang ni, berapa panjang ni agak-agak, agak-agak berapa panjang dia. Okay, sebab tu kita lukis kat atas tadi. So bila kita lukis, so kalau kita perasan panjang panjang yang ni, this kalau saya padam sikit kali hijau ni, so panjang ni ni ke sini dan ni. So kalau kita perasan, so dia adalah panjang kalau kita perasan dia adalah panjang panjang apa kat situ? Jadi kalau saya tarik sikit, panjang sikit. Okay, so kalau kita perasan dia adalah panjang macam panjang so dia adalah, kalau kita tahu ni adalah panjang D kan, this is our D. Okay, so D. Okay, dan saya ada dua bahagian kalau kita perasan. So panjang yang vertikal tadi, so ni adalah yang vertikal tadi. Okay, so dan saya tahu juga panjang D kecil kat sini sebab kita nak try develop equation yang tadi tu dalam bentuk term D, outside diameter dan juga inside diameter. So kalau kita perasan juga yang ni adalah panjang D kecil kan, so ni adalah D besar, ini adalah D kecil. Okay, so basically panjang vertikal ni adalah D besar. Okay, panjang D besar ni tolak D kecil ni. Lepas tu sebab ada dua vertikal, kita kena bagi dengan dua, baru dapat satu panjang vertikal ni lah. Okay, so maksudnya panjang dekat sini, panjang vertikal ni, okay, panjang vertikal yang saya lukis tadi kat situ. Okay, so okay, basically adalah dia adalah diameter. Okay, diameter besar, outside diameter tolak inside diameter bahagi dengan 2, sebab dia ada 2 kan. Okay, so D besar tolak D kecil bahagi dengan 2, sebab ada 2 bahagian bahagi dengan 2. Okay, so kita akan dapat this expression lah untuk case yang tu. Okay, so sekarang kita ada panjang vertikal tu dalam term D outside diameter dan inside diameter. So kalau saya saya rasa saya gunakan satu trigonal kat sini, saya rasa yang paling sesuai adalah menggunakan sin sebab tu tentang. So saya gunakan sin, untuk kes ni saya panggil sebagai sin alpha dulu. Okay, adalah tentang adalah D minus D divide by 2 dan divide by saya punya W. Okay, ataupun saya boleh tulis dia sebagai D minus D divide by 2 W. Okay, so let's say saya jadikan D minus D ni sebagai pekar rumus saya. Okay, so D minus D ni sebagai pekar rumus saya, so saya dapat 2 W. Okay, sin alpha. Okay, so saya dah dapat dah nilai tu. Okay, iklan iklan clutch tu. Okay, lori tu ada clutch. Okay, alright. Okay, so memang sesuai dengan topik kita, ada clutch. Okay, ada bunyi lori. Alright, so so D minus D adalah 2W sin alpha. Okay, so let's say saya replacekan nombor sebab kita tahu nilai W, okay, 80 mm, dan juga alpha adalah 10 darjah. So kita replacekan benda tu. So D minus D equals to 2, okay, 80 mm kali dengan sin 10 darjah. Okay, so berdasarkan ni saya akan dapat satu nilai di sini. D minus ni ni berapa? Okay, 2 kali 80, okay, kali dengan sin 10. Okay, saya dapat dia adalah 20. Let's say saya ambil nombor genap terus, 28 mm lah. Alright,
Okay, so saya dapat dah satu lagi expression untuk case equation nombor 2 ni adalah D minus D adalah 28 mm. So kita ada dua equation sekarang, satu D plus D sama dengan 1000 mm dan D minus D adalah 28 mm. Okay, so saya solvekan equation 1 dan 2. Okay, so apa saya buat, let's say saya jadikan untuk case ni mungkin saya jadikan this D sebagai pekar rumus saya. Okay, untuk equation 2 ni saya jadikan dia adalah 28. Okay, 28 campur dengan D. Okay, so saya masukkan 28 campur D ni ke dalam equation yang ni. Okay, saya masukkan di situ. So D plus 28 campur dengan D equals to 1000 tadi. Okay, so saya dapat kat sini adalah 2D plus 28 equals to 1000. Okay, so saya dapat D kat sini adalah 1000 tolak 28. So kali okay, bahagi dengan 2, saya dapat 486 mm. So 486 mm. Okay, so D dah dapat. So saya masuk balik dalam equation yang ni balik. Okay, untuk dapatkan nilai offset diameter pula lah. Okay, so masukkan ni. So 28 okay, campur dengan 486. Okay, so saya akan dapat nilai dia adalah 28 campur 486 adalah 514 mm. Okay, alright, so kita dah check betul tak offset diameter lagi besar daripada inside diameter. So of course betul lah. So ni 514 untuk offset diameter. Okay, besar. Dan D adalah 486 mm. Okay, so betul. So betul tak 486 campur 514, kita dah check dulu 1000. Okay, betul. So perbezaan tu 514 tolak 486, saya dapat 28. Okay, betul. So maksudnya saya tak salah kira lah untuk kes ni. So saya dapat dah nilai D adalah outside diameter adalah 28 mm dan inside diameter adalah 486 mm. Okay, so kita dah dapat dua info ni. So maksudnya kita dah boleh senang nak cari value untuk actuating force dengan torque lah. Okay, alright, so untuk cari nilai tu kita apalah, let's say kita start dulu dengan uniform wear dulu, menggunakan teorem uniform wear. Lepas tu baru kita akan sambung dengan uniform pressure lah. Okay, kita start dulu yang pertama A, yang saya namakan dia sebagai A uniform. Okay, uniform wear. Okay, kita beranggapan that kalau saya fikir secara quick secara cepat lah. Okay, macam tu. So let's say ni adalah saya punya permukaan kelas saya di bahagian cup tu, input. So saya akan nampak that saya punya pressure distribution dia macam ni lah. This is our pressure distribution untuk uniform wear. So T min berlaku di di bahagian outer, T max di berlaku bahagian inside lah, inside diameter. So macam ni. So this is our pressure distribution lah. So ni adalah P min di bahagian luar. Dan kita punya wear dia hari tu adalah wear yang seragam lah. So kalau dia material tu remove okay, atau wearing, so dia adalah seragam dia punya wear yang kali jatuh adalah wearing lah. Okay, so ni teori dia yang kita dah tengok sebelum ni. Okay, sama macam tadi, kita nak tahu dia punya berapa dia punya FA dan of course dia punya torque. Okay, torque. Okay, dan juga dia punya power lah. Kalau diberi N, kita nak cari juga dia punya power capacity. Okay, alright, so kita start dulu dengan FA, activating force. So yang ni tak payah nak derive. Okay, kita gunakan saja rumus pun dah diberi dalam final exam. InsyaAllah kita akan beri semua equation tu. Okay, so untuk kes ni kita ada untuk kes ni kita ada separuh okay pi, okay apa dia, separuh pi P max. Okay, so kita ada kita ada D kat sini. Okay, lepas tu jangan lupa kita ada dia mesti ada sin alpha so untuk con kan dah saya salah dah. So untuk FA dia tak ada sin alpha tu Okay, itu jangan itu jangan silap lah. Okay, alright, cuma yang ada torque saja yang ada nilai tu. Okay, so kita teruskan walaupun dia kereta bunyi tadi. Okay, D minus D. Okay, okay, so ni equation untuk mencari FA. Okay, so
So since saya rasa semua dah ada, Pmax dah ada tadi. Okay, Pmax dia bagi dalam 0.5 megapascal. Okay, kita ada juga D kecil tadi. So D kecil 486 baru kita dapat. D besar kita dapat 514 mm. Okay, so semua ada, kita boleh substitutkan nilai-nilai tu ke dalam equation ni. Fa separuh, okay, pi, okay, Pmax tadi. Okay, Pmax 0.5 mega. Okay, saya convert pada unit yang konsisten, unit pascal. Okay, alright, so kita ada D tadi. So D ni kita ada 486 tadi. Okay, so 486, so 486 kali 10 negatif 3 jadikan unit meter. Okay, so yang tu 486, dan saya ada D besar tadi. So D besar saya adalah 514. Okay, so 514 kali 10 negatif 3 meter. Dan saya tolak dengan nilai 486 tu lah. 486 kali 10 negatif 3 meter. Okay, alright, so saya dapat dah nilai ni. Okay, dah masukkan semua. So kita kira jap, 514 eksponen negatif 3 tolak 486 eksponen negatif 3. Okay, saya dapat nilai tu kali dengan 0.5 kali dengan pi, okay, kali dengan 0.5 eksponen 6 kali dengan 486 eksponen negatif 3. Okay, so saya dapat 10.7 saja, 10.7 kilo newton. Okay, so itu adalah saya punya FA untuk nilai, untuk kes yang pertama, assumption yang pertama adalah uniform buat 10.7 kilonewton. So let's say kita kira pula untuk torque. Okay, torque pun so torque ni yang ada sign alpha tu, so dia beza sikit dengan distorsion tadi tu. So yang ni kalau kita kira sikit, dia adalah 1/8. Okay, 1/8 pi F P max. Okay, dan dia of course dia ada D kat sini, divided by sin, okay, alpha. Okay, macam tu. Kali dengan D square minus D square. Okay, so ni kita punya torque untuk case uniform wear. Okay, so since semua dah ada, okay, betul kan semua ada. So F kita ada tadi 0.2. Okay, so ada benda tu, so kita boleh kira lah. So T adalah 1/8 pi F 0.2. Pmax tadi adalah 0.5 kali 10 kuasa 6 pascal. Okay, pi F Pmax, so kita ada D kat sini, 486 kali 10 negatif 3 meter. Okay, so jangan lupa sin alpha ni kat sini, sin 10 darjah tadi. Betul lah, alpha 10 darjah. Okay, betul, sin 10. Let's say kita so kita ada D tadi adalah 514. Okay, so 514 kali 10 negatif 3 meter, ada kuasa 2. Saya tolak bawah ni sikit lah, sebab tak cukup. So D square 486 kali, okay, kali 10 negatif 3 meter. Okay, tutup kuasa 2, tutup kurungan. Okay, alright, so hati-hati bila kira, sebab sini pun mudah careless mistake lah. So 514 eksponen negatif 3 kuasa 2 tolak 486 eksponen negatif 3 kuasa 2. Okay, macam tu. 1/8 kali dengan pi, kali dengan 0.2 kali dengan 0.5 eksponen 6 kali dengan 486 eksponen negatif 3. Okay, kali dengan yang tadi, bahagi dengan sin 10 darjah. Okay, so saya dapat dia adalah 37. Okay, alright, so newton meter. Okay, so saya dapat dah actuating force FE dan juga torque. Capacity adalah 37 newton meter. Okay, let's say kita nak raikan juga lagi satu equation yang menggunakan function FE hari tu, kan, sebab kita ada torque ni, ada satu lagi bentuk, bentuk dalam bentuk FE. So sepatutnya kalau saya replacekan nilai FE ke dalam ni, ke dalam equation yang nanti yang kita nak tengok tu, sepatutnya kita akan dapat jawapan yang sama lah, 37 newton meter. Ya, let's say kita gunakan equation tu dulu. So T, so equation dia adalah T sama dengan 1/4, okay, F FA, okay, divided by sin
alpha. Okay, so D plus D. Okay, so equation ni ya. So let's say kita guna T adalah 1/4. So fraction coefficient 0.2. So FA yang kita dapat dekat atas ni 10.7. So let's say saya convert pada unit yang konsisten, 10.7 kali 10 kuasa 3 Newton. Okay, divide by sin 10 darjah. Okay, so saya ada D. So D tadi adalah 514 kali 10 negatif 3 meter dan tolak dengan 486 kali 10 negatif 3 meter. Okay, okay, semua macam okay. So right, so let's say kita kira. Sepertinya jawapan dia sama macam di atas juga. So 514 eksponen negatif 3 campur dengan 486 eksponen negatif 3. So saya dapat nilai tu 1. Ah, betul lah, 1. Okay, 1/4 kali dengan 0.2 kali dengan 10.7 eksponen 3. Okay. Alright, bagi dengan sin 10. So saya dapat 30. So dia sedikit lari lah eh. Sebabkan kita punya bundar eh. Sebab kita bundarkan benda ni eh. So dia ada sedikit lari sikit lah eh. Okay. So saya dapat 381 Newton. So ada sedikit lari. Sebab pertama reason dia kita bundarkan kepada 3 angka berarti kat sini. So kalau saya tambah sikit 10.74 mungkin dekat sikit lah eh. Tadi tak silap saya ni adalah 10.74 lah eh. Okay, so dia ada sedikit lari lah eh. Tapi tak lari banyak lah eh. So dalam range lah eh. Okay, sebabkan bunda lah eh. Kita bundakan dat FA tu eh. Sebab tu ada sedikit lari lah. Okay, alright. Tadi isu besar lah eh. Ini bukan isu besar eh. Isu bunda saja. Okay, so kita teruskan lagi. Okay, so kita dah dapat dah torque ni. Let's say kita gunakan torque ni lah eh. Nombor ni. Sebab ni lebih tepat sedikit. Okay, sebab kita menggunakan full expression kat sini. Sebab FA ni kita dah bundarkan sebab tu dia lari sedikit lah eh. So kita guna 30.77 lah eh. Okay, so so kita nak cari yang seterusnya adalah power capacity. So power ni senang. Power kita tahu rumus power adalah torque kali dengan omega. Dan kita tahu omega adalah 2 pi n divided by 60 seconds. Dan kita tahu tadi 2 pi n tu berapa dia bagi. So kelajuan tadi dia dah beri dah tadi kelajuan. Kelajuan dia adalah 500 RPM eh. So kita boleh masukkan 500 RPM di dalam ni. So 500 RPM. Okay, divided by 16 second. Okay, so kita boleh kira nilai dia kali dengan 500 bagi dengan 60 saat lah, eh. So saya dapat 52.36. Okay, 36 radian per second. Okay, so kita boleh kira power dah. Power, so kita guna torque yang atas tadi tu yang lebih tepat sikit, 30.77 Newton meter kali dengan kita punya omega adalah 52.36 radian per second. Okay, so kita akan dapat power dalam watt, 30.77 kali dengan 52.36 eh. Saya dapat eh lebih kurang 161 okay kilowatt. Okay, so this is our power capacity yang terhasil disebabkan yang dihasilkan disebabkan clutch, tapi dengan assumption that kita anggap that rigid clutch lah. Okay, menggunakan teori uniform wear. Alright, so settle untuk pertama uniform wear punya assumption. So let's say kita teruskan lagi dengan yang kedua adalah menggunakan uniform okay, uniform pressure. Okay, so uniform pressure ni seperti yang kita dah discuss hari tu eh. So kalau kita ada kita punya cup eh, untuk flush kita eh, saya lukis besar sikit macam tu. So saya nampak pressure distribution dia adalah uniform di atas permukaan yang ada contact tu pada friction lining eh. So kita akan nampak macam tu. Dan nilai dia akan bersama dengan nilai Pmax lah eh. So satu nilai saja eh. So semua ni okay. Dan bila kita tengok wear, so wear dia luar ni akan banyak wear, dalam tu akan kurang lah eh. Macam tu, besar dan kecil lah eh. Right, macam tu lah eh. Okay, so macam sama macam tadi, kita nak tahu berapa dia punya FA, actuating force.
Dan of course kita nak tahu juga dia punya torque, dan of course nak tahu juga power. Okay, kalau diberi nilai N tadi, sebanyak 500 RPM tadi. Okay, so ini teori dia. Okay, so kita nak cari yang pertama adalah actuating force. So kita guna saja rumus ni untuk case yang kedua adalah uniform pressure. So dia adalah 1/4, okay, pi, okay, P max, okay, kali dengan D square minus D square. So ini adalah equation dia. So since semua dah ada, kita boleh substitutkan nombor tu, 1/4 pi. So P max tadi 0.5, saya asyik lupa je, 0.5, okay, 0.5 kali 10 kuasa 6 pascal. Okay, so tu adalah P max kita. Dan kita ada D square tadi adalah 51514, okay, so 514 kali 10 negatif 3 meter, kita kuasa 2 kan, tolak dengan 486 tadi. Okay, 486, okay, so 486 kali 10 negatif 3 meter, kita kuasa 2 kan, dan kita tutup kurungan. Okay, right, so kita ada actuating force ke sini 514, okay, eksponen negatif 3 square, tolak dengan 486 eksponen negatif 3, kita square kan. So 1/4 kali dengan pi, okay, kali dengan 0.5 eksponen 6, so kali dengan yang tadi tu saya dapat, okay, 10, okay, so lebih kurang 11 lah, 11, okay, 11, lebih kurang 11 kilonewton, okay, that is our FA, 11 kilonewton, okay. So kalau kita double check dulu, sepatutnya FA dekat atas ni lebih kecil lah, so betul, so ni 10.7, okay. So yang di bawah ni adalah lebih kurang 11 kilonewton, okay, alright, so tak ada isu kat situ, okay, okay tu. Okay, so kita dah settle yang pertama adalah dia punya force, okay, so kita nak teruskan lagi dengan torque pula, okay, so torque, ni kita guna rumus saja, 1/12 pi F, okay, P max. Okay, so jangan lupa bawah ni dia mesti ada sign alpha, iaitu case con clutch. Okay, lepas tu kita ada D kuasa 3, okay, tolak D kuasa 3. Okay, so ini adalah untuk uniform pressure punya rumus. Okay, okay, kita kira sikit. So T adalah 1/12, okay, pi, so friction coefficient 0.2. So P max kita, P max tadi adalah 0.5, okay, betul, 0.5 kali 10 kuasa 6 pascal. Okay, so kita bahagikan dengan sin alpha. So semua ni saya bagi dengan sin 10 darjah. So saya buat kurungan. So D adalah 514 kali 10 negatif 3 meter, okay, kuasa 3, tolak dengan 486 kali 10 negatif 3 kuasa 3. Okay, kita tutup kurungan. Okay, macam okay je. So kita kira sikit yang ni. So 514 eksponen 3 kuasa 3, tolak dengan 486 eksponen 3 kuasa 3. Okay, dapat yang tu. 1/12 kali dengan pi kali dengan 0.2 kali dengan 0.5 eksponen 6 bagi dengan sin 10 kali dengan yang tadi. Okay, so saya dapat okay, dia, saya dapat dia dalam so saya tak payah buat dalam tu, saya dapat dia dalam 3167, saya dapat 3167 newton meter. Okay, kalau kita double check sikit dengan teori yang pertama tadi, uniform 3081, okay, ini adalah 3167. So sepatutnya yang di bawah lebih kecil, yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, sebab atas ni adalah conservative design lah, ini adalah conservative design, sebab tu nilai dia lebih rendah value dia, berbanding dengan nilai yang di yang menggunakan teorem uniform pressure lah. Okay, nampak macam promising. Okay, let's say kita gunakan lagi satu. Okay, yang ni as bonus, let's say kita gunakan rumus yang function of FA tu, yang ada tu, kita gunakan yang tu. So dia adalah 1/3 FA. Okay, jangan lupa kita ada di bawah ni adalah sin alpha, sin alpha kat situ. Okay, saya dah check. Okay,
Okey, lepas tu kita masukkan nilai tu apa dah di kuasa 3 tolak di kuasa 3 okey dalam kurungan ni 3 dan saya ada di kuasa 2 tolak di kuasa 2 okey. So ini dia rumus yang as a function of actuating force lah. So kalau kita masukkan T 1/3 friction coefficient 0.2 FA yang kita dapat tadi kat atas tu 11 kN. Okay, so saya convert pada unit yang consistent untuk kes ni. Okay, divide by okay, sin 10 darjah. Okay, so kita ada D kuasa 3. So 514. Okay, tu lupa-lupa 10/3 meter kuasa 3. Okay, tolak dengan 486 kali 10 negatif 3 meter kuasa 3 divide by okay, 514 kali 10 negatif 3 meter kuasa 2 tolak 486 kali 10 negatif 3 meter kuasa 2 kat sini dan saya tutup kurungan. Okay, so ini equation yang lagi satu lah. So sepatutnya jawapan dia akan lebih kurang sama, kita akan dapat lebih kurang 31,67 lah. So kita kira sikit 14 10 3 kuasa 2 tolak 489 10 3 kuasa 2. Okey, so saya dapat itu 514 10 3 kuasa 3 tolak 486 10 3 kuasa 3. Okey, bahagi yang tadi. Okey, saya dapat yang tu 1/3 kali dengan 0.2 kali dengan 11 10 3 bagi dengan sin 10 kali dengan yang tadi. So saya dapat 3168. Okey, so saya dapat kat sini 3168 Newton meter. So sepatutnya lebih kurang sama. Okey, lebih kurang lah biasalah sebabkan oleh titik perpuluhan untuk FA tu saya ada buat ambil titik perpuluhan tadi sebab tu dia akan sedikit lari lah Okey, let's say kita ambil yang ni nilai 3167 ni. Okey, nombor tu yang paling tepat sikit. Okey, so so saya nak kira dia punya power capacity, power sama dengan torque omega. Omega kita dah kira kat atas tadi omega tadi adalah 52.36. Okey, so 52.36. So kita boleh masukkan nombor. Okey, 3167 Newton meter. Okey, 52.36. Betul eh? Lupa dah tengok. 52. Okey, betul. 52.36 radian per second. Ya, so kita akan dapat power di sini. Okey. So 3167 kali dengan 52.36. Okey. So saya dapat 16 166 kilowatt. Okey. Right. So settle dah kita dengan kes yang tu. Okey. So kalau kita nak buat comparison tadi, sedikit comparison antara kedua-dua ni. So pertama kita nak tengok actuating force untuk kes yang uniform wear dulu. So uniform wear 10.7 kilonewton, tapi untuk kes uniform pressure dia adalah 11 kilonewton. So of course uniform pressure akan nilai lebih besar. Okey. Yang kedua kita nak tengok torque tadi adalah 3167 Newton meter untuk uniform pressure, dan untuk uniform wear kita ada 3081 okey 3077 sorry Newton meter. Okey. Alright, so nilai yang di bawah lebih besar daripada nilai yang di atas lah Okay, so itu itu nilai yang yang ketara. Of course, di atas tu uniform wear tu adalah conservative, sepatutnya torque lagi kecil. Dan kita nak tengok juga intake of power. Of course, kalau torque besar sebab dia berkadar terus dengan torque, of course power untuk case uniform pressure akan lebih besar. Ini adalah 166 kilowatt untuk uniform pressure, dan untuk case ni adalah 161 kilowatt sedikit berbeza lah So alright, so kita dah habis dah untuk topik ataupun example untuk clutch. Okay, dan kita dah tengok kedua-dua teori tu macam mana kita nak gunakan equation actuating force dan juga torque dan macam mana kita nak apply di dalam kita punya application. Okay, so kita dah habis dah syllabus clutch. So habis syllabus clutch, especially compress, kita dah berhabis kita punya syllabus untuk kursus MC 331. Okay. Alright, okay, mungkin kita akan jumpa lagi dengan sedikit tutorial mungkin cara-cara nak menjawab soalan-soalan berkaitan dengan brake and clutch, okay, dan apa-apa jenis
class system yang kita akan try untuk jawab lah nanti. Dan mungkin kita akan try untuk jawab juga final examination yang macam mana kita nak jawab gitu, eh. So ini adalah lebih kepada practice, okay? Practice menjawab soalan-soalan test dan juga final exam lah, okay? So kita jumpa lagi dengan lain waktu, eh, dengan kursus yang lain mungkin, okay? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.